kita akan mulai proses akad nikah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, calon pengantin wali nikah yang hadir, kemudian saksi dan kedua keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita menyampaikan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini insyaallah akan kita lakukan proses akad nikah antara saudara Abdul Fattah Muhammad Umar bin Umar Tamur. Kelahiran Somalia 1 Januari 1986. Nanti akan menikah dengan saudari Mila Saputri binti Admarizal. Kelahiran Alhan Mati 26 Juni tahun 1996. Dan nanti langsung wali nikah adalah ayah kandung yaitu Bapak Admarizal bin Marusan dengan mahar berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Saksinya sudah hadir, itu yang pertama Ustadz Jelani, yang kedua Bapak Imam Mamuja ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita awali terlebih dahulu proses akad nikah yang suci dan bersih ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita akan langsung masuk kepada proses akad nikah. Untuk itu, sebagaimana biasa, kami akan pandu dulu kepada wali nikah dan juga Abdul Fattah, juga kedua orang saksi. Mari dulu sejenak kita mengikhlaskan hati, kita beristighfar dulu, astaghfirullah dulu, mari kita bacakan sama-sama dulu. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berikutnya kepada wali dibaca dulu syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sekarang kita coba dulu ulangi bacaan ijab kabulnya. Silakan Bapak, kita coba dulu. Coba dulu nanti salamnya. Coba ambil kata. Ya, Pak. Saya nikahkan engkau dengan kandungku di masa putri maharnya 5 juta rupiah. Saya terima menikahi anak dan Bapak Mila Saputri dengan mahar uang 5 juta rupiah tunai. Saksi, sepertinya sudah bisa kita terima kalau lancar nanti ya. Baik, kami bacakan terlebih dahulu khutbah nikah secara singkat dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin allazi anzala sakinata fi kulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan ya. Salim. Sebenarnya saksi sudah siap ya. Keduanya, jadi saksi nanti mendengarkan dan menyaksikan bahwa bacaan ijab kabul nanti lancar dan sah. Di bawah aja dulu nanti. Pak ulang sekali lagi Pak ya, Kang Ayah. Abdul Fatah jawab nanti, ya Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Mila Saputri dengan mahar uang 5 juta rupiah tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Mila Saputri dengan mahar uang 5 juta rupiah tunai. Oke, siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Mila Saputri, maharnya 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Mila Saputri dengan mahar uang 5 juta rupiah tunai. Sedikit di sini ya, Bapaknya. Bapak, lebih sedikit ya. Abdul Fatah. Ya, Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Mila Saputri maharnya. Ya, maaf itu nama harus jalan Pak ya, maharnya. Ulang boleh Pak. Abdul Fatah. Iya Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Mila Saputri maharnya 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Mila Saputri dengan mahar uang 5 juta rupiah tunai. Sekali lagi. Tidak dengar. Langsung bilang sah. Iya, engkau dengan anak kandungku Mila Saputri maharnya 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima. Nang lagi. Kencang. Nang lebang. Abdul Fatah. Saya nikah. Abdul Fatah. Ya Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Mila Saputri. Maharnya 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Mila Saputri dengan mahar Abdul Fatah. Ya Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Mila Saputri maharnya 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Mila Saputri dengan mahar uang 5 juta rupiah tunai. Sah. Barakallahu wa jama' binika alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'in wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah jami' baina Abdul Fatah Muhammad Umar ma'amila saputri kama jama'ta baina Adam wa Hawa wa ali baina kulubihima kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahumma kama barakta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliqa kubra wa ghairiha. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya tanda tangan dulu. Salah angke. Soalnya udah lupa topnya. Teman kerja. Kasih. Mana waktu foto lain pakai foto orang. Kasih. Ada undangan walimah. Mbak masih udah ya, Pak. Coba depan dulu. Kamar aja. Tapi udah no. Iya, ini dari jalan semuanya. Kalau ini lah risiko, mungkin tahu lah dari anak matinya. Betul lah gitu. Betul. Betul lah. Kasih. Ubi tambah dahce, mungkin panjat dahce, tapi juga sampai tengah ini. Dua itu. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai informasi juga kita bersama, kebetulan saat ini stok buku nikah secara menyeluruh sedang kosong, jadi kita memberikan surat keterangan sementara ini sampai nanti buku nikah ini keluar. Baik, di auto aja misalnya kalau nonton AB auto manual saya ambil buku nikah akan auto. Nah, sudah. Ya, Pak. Di kameranya ada ya. Itu maharnya ya, maharnya itu. Jadi nanti sistemnya ya diserahkan di situ aja. Maharnya. Iya, berarti sudah cukup selesai ya. Baik Bapak dan Ibu, demikian proses akad nikah kita. Dan kami selaku petugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kepada kita semuanya kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan sebelum kami akhiri, kita ucapkan dulu selamat kepada si Abdul Fatah dengan Mila. Kita berdoa mudah-mudahan nanti rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai dan selalu dalam doa Allah. Kami kini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.